Tunggu dulu sebelum kita lanjut ke konten kali ini. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian, buat kalian yang lagi road to Mercy Wing atau Dokter Tittle, terus kalian nggak tahu mau beli tool-toolnya di mana, kalian bisa pergi ke World Sword DLV ya. Ingat, di World Sword DLV. Jadi di sini tuh harganya tuh kayak family friendly banget. Terus di sini tuh teman-teman stoknya itu banyak-banyak loh ya. Tuh ada 2K tuh. Tuh ya kan, banyak kali di sini. Kalian itu biar kayak nggak bingung-bingung gitu untuk nyari tool-toolnya lagi, karena langsung di sini langsung borong semuanya. Langsung kalian bisa road to Dokter Tittle atau Mercy Wing-nya bisa lebih cepat, karena kalian nggak perlu cari-cari lagi word-word yang jualan tool-tool surgical. Okay? Jadi buat kalian ingat, kalau kalian mau road to Mercy Wing atau ke Dokter Tittle untuk beli toolnya, kalian bisa pergi ke workshop DLV ya teman-teman. Okay, langsung aja kita ke konten kali ini nih. Hai, kenalin, nama aku Reshin dan selamat datang di channel aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk komentar di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di video kali ini seperti biasa aku bakalan buat cara profit lagi ya teman-teman. Dan di cara profit kali ini aku yakin cara profit yang paling disukai banyak dari teman-teman semuanya, yaitu cara profit tanpa farming ya teman-teman. Oke, jadi di sini aku lagi di World Arvia Guild ya. Buat kalian yang mau join di Arvia Guild, langsung aja pergi ke Arvia Guild, habis itu MSG GC-nya ya, yaitu game tae ini. Kalian baca rulesnya dulu tapinya ya teman-teman, soalnya kadang-kadang banyak yang belum baca rules terus langsung MSG para GC, kan mereka juga sibuk gitu ya. Jadi kalian harus mengerti lah ya. Jadi cara profitnya di sini kita akan memanen semua science di sini ya teman-teman. Biasanya ini itu untuk science-nya itu kita bisa panen setiap 12 jam sekali ya teman-teman. Jadi ya satu hari kalian bisa panen 2 kali gitu ya. Jadi kalau profit kan kayak gini tuh kita cuma ngeluarin modal di awalnya saja ya. Di next video kayaknya aku ini deh bakalan ngelanjutin series kita ya teman-teman, karena kalau dilihat ya channelku tuh kayak isinya cara profit terus ya kan, bosen gitu. Aku sendiri yang buat tuh bosen, apalagi kalian yang nonton gitu ya kan. Jadi ya sambil ngelanjutin series kita yang terbengkalai itu selama berapa itu lama ya pokoknya ya. Oke, ini bakalan aku percepat aja ya. Oke teman-teman, jadi semuanya udah aku ambilin, udah aku punch ya. Kita drop-dropin aja dulu. Berarti aku panennya cuma 30 menit ya, nggak sampai ya teman-teman. Nggak sampai 30 menit, cepet banget. Oke. Jadi sambil nunggu, ini kan 12 jam ya. Aduh. Menunjuk. Oh enggak, cuman di prank. Oke, teman-teman. Jadi sambil nunggu untuk ininya panen, kita akan jalan-jalan ke world yang namanya Buy Science ya. Untuk lihat harganya, harga science itu berapa sekarang ya. Kalau enggak salah, harganya sekitar 5% BL-an ya teman-teman. Oke, kita bakalan lihat dulu. Unplace 200/43. 200/43 berarti berapa ya? Kita kalkulator ya. Otakku males ini ya. Soalnya dari pagi itu udah diberi asupan matematika. Jadi udah capek ya. Capek sama matematika. Oke, berarti 200/43 artinya 4,6-an harganya. 4,6 per WL. Anggap aja lah 4,5 ya. Murahan ini ya teman-teman. Kalau udah ke place itu lebih murah daripada ke unplace ya teman-teman. Oke, jadi kita bakalan nunggu aja sampai besok ya. Thank you.
Oke teman-teman, jadi udah selesai aku manennya dan udah aku masukin ke sini biar gampang. Nah, jadi kalau kalian udah panen ya, terus ini tuh bakalan dibuat apa biar bisa profit. Kalau kalian jual langsung itu kayaknya kurang worth it ya, tapi nggak tahu juga sih, kalian bisa coba aja. Cuman di sini aku bakalan jadiin sains-sains ini jadi ini, jadi fuel ya teman-teman. Di sini fuel pack itu resepnya dari apa ini? M itu apa ya? Misteri chemical apa sih? Ya pokoknya kita buat ini dulu. M apa sih? Lupa aku. Ini resepnya ya teman-teman. Di sini kalian butuh ini. Oke, 20Y, 10B sama 5P. Oke, kita tinggal masukin aja di sini langsung ya. Yellow, biru sama pink. Oke, langsung kita punch dan bam, jadilah ini teman-teman ya, misterius chemical ya. Kita harus buat misterius chemicalnya. Oke, ngegas banget ya. Oke, dapat 2. Sekarang kita butuh green, blue. Oh, green sama blue doang, sama misterius. Oke. Dapat 100 well ya. Barang. Dapat 200. Kita dapat 210 well pack ya. Jadi gitu, teman-teman. Ini tapi masih banyak ya sisanya untuk chemical-chemical yang lainnya. Oke, jadi sekarang kita bakalan jual fuelnya ini di World by Fuel. Oke, 200/9 kah? Perebutan, berarti normalnya itu 200/10 teman-teman. Oke, dibeli juga ya. Oke, kita dapat 10 BL. Orang tadi kok jualnya 200/9? Salah sendiri. Jual murah-murah ya kan? Oh, mantap. Rezeki anak soleh ini, rezeki anak soleh. Eh, bukan, bapak pun bukan namanya soleh ya. Jangan salah sangka. Oke, oke, oke. Jadi di sini kan masih sisa. Sisa banyak ya. Satu hari 10 BL cuman membutuhkan waktu, anggap aja lah. Anggap aja kita kan kemarin 30 menitan ya untuk satu kali panen. Anggap aja 1 jam 10 WL. 1 jam 10 WL. Oh my god. Sebenarnya ada juga resep-resep yang lain. Tapi aku enggak tahu, coba kita cek dulu deh. Tianshit. Ini ngeburu waktu ini ya, teman-teman. Record sambil sekolah itu memang amazing ya. Kalau nggak kayak gini, ini video nggak bisa jadi-jadi teman-teman. Bisa nanti cuman bisa upload satu minggu sekali gitu kan. Itu kalau emang tugasnya udah kelar semua. Nah kalau belum kan berarti hari liburnya dibuat nugas juga. Nah itu makanya susah juga, makanya harus di sambil sekolah sambil record biar jadi seseorang yang bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waduh. Nah ini mungkin kalian bisa buat slime block ya. Slime block. Eh yang mana? Ini nih ya. Kenapa kalian kalau ngomong itu harus toxic? Oh ini juga bisa shockinator. Itu tanpa menggunakan misterius chemical ya. Jadi mungkin kalian bisa buat ini slime. Terus ini steel table pun juga ya teman-teman. Terus shocking hair ini juga. Slime itu bisa dijual apa enggak ya, enggak tahu. Tapi daripada lama-lama mendingan kita recycle aja ya. Di recycle yes, recycle. Oh my god, I can't speak English. Hey, wow, sungguh nge-lag sekali. Oke, recycle. Jadi per chemicalnya nih kalian bisa dapetin 1 gems ya. Oke.
prank. Terus ini juga ini sayang, bener-bener sayang ya. Sebenarnya ini nggak perlu di-recycle, aku soalnya punya sih, tapi nggak apa-apa lah demi konten ini ya. Ini tadi berapa ini? Ah udah lah, lupa, nanti lihat rekotannya ya. Oke teman-teman, jadi tadi ada 1.700-an, sekarang 1.111. Kita langsung beliin aja WL ya. Sebenarnya nih bisa kalian kayak kumpul-kumpulin juga kan, nanti baru dibeliin pack, itu jauh lebih profit daripada WL. Karena di sini aku buat konten ya, sekali lagi ya teman-teman, jadi kan harus tahu gitu hasilnya saat ini tuh berapa. Oke teman-teman, jadi dalam waktu berapa? 1 jam ya, 1 jam kita bisa mendapatkan 12 WL. Easy banget kan ya, soalnya kita kan memerlukan waktu untuk panennya itu sekitar 30 menitan, dan untuk masalah nunggunya sampai 12 jam itu kan bisa kita buat ngapa-ngapain seenaknya, bisa gitu ya kan. Jadi ini kayak memang bener-bener sampingan banget gitu, dan buat penghasilan tetap ya lumayan, apalagi kalau kalian punya banyak word. Nah itu baru tuh, kalau kalian punya modal banyak atau punya banyak word, nah itu ya lumayan lah ya. Kalau seandainya tiap hari kan kita 2 kali panen dapat 12 WL, berarti kalau kalian mau dapat penghasilan per day 1 DL itu kalian berarti harus punya word kinian 10 word per hari, dapat 1 DL tanpa farming, easy banget dapat DL ya. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya, dan ciao.